I will come back to BTR. Ya Ryzen look sih maka boleh look at KTS itu. Ya aku terserah sih layupnya siapa aja guys, yang penting niatnya tuh harus benar aja dan saling support each other lah, saling naikkan mental sama satu tim. Aku sih terserah guys, mau dihujat kek, mau dibilang apa kek, orang-orang aku nggak peduli lah. Bagian dari Jeng boy, bagian dari Jeng lagi tidur kek. Kenapa cok? Kapan balik ke BT? Pas PMG cok. Kan sekarang aku masih di GFM cok, turnamen cok belum habis. Oke. Okay. Buat para adik-adik guys ya, bergrinding lah cok. Grinding terus ya kan, supaya kita tuh bisa naikkan lagi kualitas PUBGM guys ya. Kayak kemarin Yuhai sekarang mau kemana kayak? Dari mana sekarang? Dari apa? Lagi di mana sekarang Yuhai? Masih Indonesia kah? Lagi di Malai. Soalnya kan aku main sama Japan Malai. Dulu masa boy di Bina, sekarang disuruh main apa aja gitu main. Kenapa? Bang Rijing enggak pernah main kah? Bang Rijing dia main, tapi dia enggak aktif account yang satunya. Dia pakai account secondnya. Aku enggak ada friendly sama account itu. Aku sih terserah guys, mau dihujat kek, mau dibilang apa kek, orang-orang aku enggak peduli lah. Soalnya aku lebih fokus ke kejar impianku guys. Ngapain aku dengar orang yang ngedop aku guys? Aku loh dari bawah dulu. Ngapain aku dengerin orang tapi tetap komen? Aku loh dari bawah dulu. Udah banyak hujatan. Aku start dari bawah dulu kan. Aku bukan start terus jadi UI guys. Perjalanan aku dari dulu tuh aku ikut tau. Makanya tuh kalau misalnya orang hujat aku tuh karena tuh terasa pastilah kayak efek dikit, tapi ya. Oh gimana, orang-orang tuh enggak semua tuh suka sama lu, ngerti enggak sih? Ya, lu kapan itu mau apa ya? Aktifin komen lagi tuh. Si Norman juga nih. Banyak orang yang dia mah santai-santai aja, tapi mainnya memang jelek si Norman. Gue sih enggak peduli. Untuk apa mendengarkan orang-orang? Oh. Kalian tuh jika mau mengejar cita-cita kalian itu yang harus adaptin. Itu cuma ujian kecil tau. Makanya kalau lihat orang-orang kaya tuh mereka mau ngapa-ngapain kayak orang yang berjaya itu, mereka diam-diam bergerak bawah tanah untuk meroket guys. Apa? Merendah untuk meroket ya. Wow, ngomongnya sangat bagus ya kakak. Iyalah. Kok gak dipraktekin gitu ya kayaknya ya. Ini babang yuhek nih bos, single dong. Eh bagus gitu ngomongnya tuh. Tapi kalau dipraktekin apa kagak ya kayaknya. Kita bikin gua. Eh gua mau, alah. Gua ikut lu anjing. Halo Bang Yaik, halo.